bagaimana agar musik kita disukai oleh orang? Pertama, kita harus mengetahui dulu segmen yang akan mendengarkan musik kita. Misalkan, orang di atas 50 tahun cenderung menyukai musik yang lembut dan tenang. Kedua, tema harus jelas dan mudah dimengerti. Kemudian, kita bisa menyelipkan kejutan-kejutan dalam aransemen kita. Misalkan, Thomas Newman dalam film American Beauty, instrumentasi yang digunakan cukup mengejutkan untuk zaman itu. Agar aransemen kita terdengar mewah, kita sebagai arranger harus mengerti tentang instrumentasi, supaya kita bisa meletakkan instrumen yang tepat di saat yang tepat. Terkadang, hal-hal seperti siulan saja bisa terdengar mewah di tempat yang tepat. Contohnya adalah lagu Wind of Change dari Scorpio. Kedua, agar terdengar mewah, kita harus bisa membangun harmoni. Arrangers untuk itu harus mengerti tentang voicing, tension and release, kemudian karakteristik dari chords.